Wih, wah gila sini. Banyak banget pulaunya guys, lihat. Waduh, ada 1, 2, 3. Waduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wadaw, ada 6. Itu gede banget pulaunya. Kalau di depan juga pemandangannya, lihat guys. Wuh, langsung air terjun dari pulau. Selamat pagi. Kita lanjut lagi guys, cari survival kita. Kali ini, kemarin kita udah bikin rumah gepeng ini ya kan. Cuma setelah aku pikir-pikir lagi, sepertinya kita udah cocok hidup di sini, petrek. Aduh, kepalaku kumat lagi nih. Kenapa? Jadi, aduh. Nah, kenapa gitu kepala? Wah, gara-gara ini deh kayaknya deh. Lihat, samping lu tuh. Mana? Wih, wah, pasti kamu ya penyebabnya. Wah, dasar lu ya. Kepala aku jadi sakit tau gak sih? Berani lu, berani lu. Sini. Saya tolongin. Kenapa lu trek? Wah, gara-gara ini guys. Kita harus bunuh deh. Aduh, kagak mati-mati lagi. Ah, mamam tuh. Ya ilah trek. Aduh, kepala aku malah makin nungslep. Kalah sendiri melawan gituan. Aduh. Serius nih, kita mau pergi dari tempat ini. Aku udah bikin capek-capek lo, lihat banyak banget hewan-hewannya. Ya, ya soalnya ini tempat kurang bagus. Mana sih Sinces? Aku udah bikin capek-capek. Masa kita mau pindah sih, Sinces? Ya lihat aja nih tempat kurang keren, lihat aja kagak ada pulau melayangnya. Ya juga sih, kalau gitu ngapain kemarin kita di sini? Ya kan aku mau ngetes dulu apakah kita itu bisa bekerja sama atau enggak. Nah, sekarang kan udah terbukti nih kita bisa kerja sama. Jadi, kita bisa mulai kehidupan kita yang baru yang sesungguhnya. Tahu gitu kemarin gak usah kepingin kinian. Gak apa-apa, ini buat pemanasan aja, Ces. Nanti kita bikin lagi yang lebih keren ya kan? Ya udahlah, ya udah. Ayo berangkat. Ya udah, ambil dulu barang-barang kamu. Kita segera berangkat ya. Barang apaan? Aku cuma punya kapak doang nih. Sama apa lagi? Ini yang doang. Gak punya apa-apa. Ya udah, makanya kita harus siap-siap berangkat. Kita mulai kehidupan baru di sana. Aduh, kepalaku kenapa sih? Yailah. Kenapa lu di deketin sama tuh mulut sih? Ada apa sih? Tuh lihat atas lu. Ya ampun. Kamu lagi. Eh, aduh, kepala aku jadi gini terus. Aduh, kenapa sih? Aneh banget dah. Dasar lu ya, sini. Tinggi banget sih lebarannya. Nih, mamam. Wait, trek. Jangan. Biarin. Salah sendiri. Waduh. Ada aja sih, udahlah. Mudah amat sama kita trek. Kita siap-siap dulu aja, guys. Kemarin aku juga gak punya barang apa-apa. Dah cuma ini doang, guys. Ya udahlah. Kita bakalan langsung aja ambil aja nih kasurnya men dan juga ini kita. Kita bakal berangkat nih, guys ya. Ini udahlah, tinggal aja deh, guys. Oh iya ya, obor-obornya kita bawa aja, men. Oke. Sama tinggal rumah. Kita bakal bikin lagi yang lebih keren, guys. Ini cuma permulaan doang kemarin. Trek, ayo kita berangkat sekarang. Tolongin. Lihat tuh. Kenapa sih dia? Sekarang aku lagi. Ntar kepalaku jadi. Iya, turun juga. Wah, kita harus basmi nih, guys. Sini. Kita pakai metode ini, guys. Kita bikin tembok biar dia kagak bisa teleport. Sini. Mamam. Ngestak lu. Waduh, hancur lagi. Senjata kita. Waduh. Selamat, guys. Oke, kawan-kawan. Kalian siap untuk memulai petualangannya sesungguhnya? Tau gitu, kemarin kita gak usah bikin ini ya, Trek. Iya, percuma kita bikin, Ces. Udah, ini kan cuma buat pemanasan, buat ngetes kita tuh bisa kerjasama apa enggak. Dan ternyata kita bisa. Jadi kita akan cari tempat yang lebih bagus. Kita bikin yang lebih keren, lebih besar lagi. Oke? Ya, terserah. Ya udah, ayo berangkat. Oke, guys, kita berangkat dulu ya. Kita bakal cari tempat yang lebih indah di tempat ini, guys. Aduh, sempoyongan, aduh, Ces, petrek. Aku udah gak kuat nih. Ini mah sama aja kayak waktu kita di perahu. Bedanya cuman kalau kemarin ngapung-ngapung, sekarang sempoyongan, Aduh, aku juga nih, Ces. Gimana nih, aduh, aku makan dulu deh. Aku juga mau dong, bagi. Nah, kamu kan juga punya kemarin kayaknya. Udah aku makan. Gimana nih? Kita belum nemuin tempat juga. Kita mah terjebak di padang gurun yang jelek ini.
Aduh, aku juga gak tahu nih, Ces. Tapi kalian jangan lupa, kita harus tetap semangat. Kayak waktu kita di perahu itu, kalau kita berhenti sekarang, bisa jadi cuma jarak beberapa jalan di situ doang kita nemuin tempat yang indah itu. Kayaknya kamu dari kemarin ngomong gitu terus. Iya nih, tapi gak pernah ketemu-temu. Aduh. Iya sih, tapi yang jelas kita harus keluar dari padang gurun ini dulu. Kalau gak bisa, mati kelaparan kita di sini. Nih, gak usah amat nasib kita. Udah. Ayo, kita harus tetap semangat. Kita jalan ke depan. Semoga aja depan setidaknya kita keluar dulu nih dari tempat ini nih. Isinya pasir doang. Ayo. Aduh, aku juga capek tau gak sih? Ya, aku juga lah. Lapar. Haus. Aduh, kagak nemu-nemu lagi. Aduh. Apa nih? Guys, lihatlah. Apa, Ces? Pulau melayang. Apa itu? Kamu gak bakal bisa menghancurkan kesenangan kita, ha? Nice. Akhirnya, Ces. Kita berhasil. Wow. Akhirnya, guys. Kita nemuin juga. Ayo. Kita coba lihat. Ayo, aku gak sabar nih. Waduh. Wih. Wah, gila sini. Banyak banget pulaunya, guys. Lihat. Waduh, ada 1, 2, 3. Waduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wadaw. Ada 6. Itu gede banget pulaunya. Wow, gila. Kita menemukan pulau. Maksudku, tanah impian kita. Isinya pulau melayang semua, cuy. Waduh, keren banget. Wah, ada burung-burung berterbangan. Wah, ini gede-gede banget nih pulau melayangnya, guys. Wah, ini sih mantap banget ya. Wow, mantap, guys. Ayo, Jess, sini. Seperti biasa. Wow, mantap. Ngapain kalian? Waduh, kenapa tuh mereka, guys? Santuy dulu, beta. Mandi segar. Ya ilah. Tapi emang iya sih, guys. Ini air dari pulau langit ini benar-benar seger banget, guys. Ya udahlah, kalian mandi dulu aja. Aku pengen explore dulu nih. Oke, sih, aku semuanya. Seperti yang sudah aku putuskan, kita akan mulai kehidupan kita di tempat ini, guys, ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ada banyak banget pulau melayangnya, men. Kita coba lihat dari map deh, guys, ya. Wih, airnya lagi terjun tuh. Waduh. Airnya lagi terjun, guys. Melayang dong tuh air dari atas sono. Waduh, oke dah. Kita lihat di M. Wih, ini nih. Jangan-jangan ini altar, guys. Wow. Berarti di atas sana, men, itu ada altar gitu, guys. Nih kalian bisa lihat di mapnya, guys. Cuman kok ngilang ya. Tapi ada, guys. Kita harus explore juga nih ke atas sono. Waduh, kita tidur dulu aja, men, biar langsung pagi ya. Wah, ngilang, guys. Tapi ada lah ya, pokoknya di salah satu pulau ini, men. Dan juga keuntungan di sini adalah, lihat tuh, sebelah sana tuh udah hutan hujan ya, guys, ya. Atau rainforest, guys. Jadi di dalam situ tuh, kalau nggak salah, ada monyet juga, men. Dan sebelah sono tuh, lihat. Yang lebih mantepnya lagi tuh, pohon merah, guys, sebelah sana. Tuh bisa jadi ada raptor di sebelah sana, cuy. Dinosaurus, guys. Waduh, belum-belum udah ada harimau, cuy, sebelah situ, cuy. Ada macan, cuy. Oke, mantap ya. Belum-belum udah ada macan. Dan di sebelah sono yang merah tuh ya, guys, ya, pohonnya. Di sebelah sana tuh bisa jadi ada dinosaurus, guys. Terus kalau kita jalan ke sono tadi, itu ada padang gurung. Di sana ada ostrich ya, guys, ya. Atau burung onta, guys. Mantap banget ini map-nya. Kita ketemu lagi depan baru kita, guys, di sini. Wuhuu. Ces, petrek. Ayo dong, kita mulai kehidupan kita di sini. Masih santuy aja. Oke lah, aku bakalan cari tempat yang paling cocok buat kita bikin rumah pertama kita. A few moments later. Oke, guys, jadi aku sudah putuskan kita akan bikin rumahnya tuh di sebelah sini ya, guys, ya. Di dekat air terjun pulau itu, guys. Jadi kita bakal bikin di bawah pulau-pulau melayang ini aja. Cuman gak bener-bener di bawah ya, guys, ya. Tapi di sini nih. Siapa tahu ntar tiba-tiba tuh pulau jatuh ya kan. Jadi kita bikinnya di sini ya, guys, ya. Di dekat air-air ini. Dan kita bisa bikin kayak semacam pelabuhan mini di sini, men. Dan kita kasih perahu-perahu gitu ya, guys, ya. Oke, gimana? Tes, Petrek. Oke, rumah pertama kita. Yap, aku bakal bikin rumah pertama buat kita bersama dulu ya. Nanti kalau kalian udah pengen bikin rumah-rumah kalian, kalian bisa bikin sendiri. Tapi gak sekarang, oke? Ya. Oke, kembali bekerja. Petrek, kamu cari hewan-hewan. Tes, kamu bikin untuk sawahnya ya. Oke, tapi awas aja lu ya. Kalau sampai rumahnya kepeng lagi. Iya nih. Oh, tenang-tenang, kali ini beneran aku bakal bikin rumahnya, oke? Ya udah, sana berangkat bekerja. Pokoknya awas aja kalau palsu rumahnya. Iya.
Ya ilah, pada takut rumah. Nah, langsung aja menjadi misi kita kali ini ya. Kita bakal bikin rumah pertama kita ya guys ya. Kali ini kita bikin beneran guys, kasihan Cinca sama Petrek ngamuk mulu. Nah, kita juga bakal ngikutin misi yang ada di sini, men. Ini kan ada kayak pelacakan misi gitu. Kita disuruh ngambil batu guys, jadi kita akan ikutin ya. Kita ambil dulu ini, terus kita pegang pakai tangan kah? Oh, harus diulang cuy. Nah, kita dapat dong misinya. Nah, ini kita bisa selesaikan misinya, misi selesai tuh. Kalau udah selesai, kita bisa ambil bonus, guys. Kenapa lu? Nyebur-nyebur sendiri. Biar kapa ya. Nih, buat pelajar buat kalian. Jangan berani-berani sama aku tuh. Tewaskan temanmu. Udah gemeter aku lihat guys mereka, guys. Oke lah, kita lanjutin misi kita. Di sini adalah kita harus bikin ini, men. Nanti kita gini langsung aja, ntar bisa selesai, guys. Tuh kan, selesai. Kita dapat roti lumayan, cuy. Kita disuruh bikin, beberapa tools ya, guys, ya. Kebetulan aku udah bikin. Kita tinggal gini dan giniin lagi. Gini dan gini lagi. Nggak bisa, guys. Berarti kita harus bikin nih, guys, ya. Kita bikin baru. Selesai. Dapat cherry. Misi selanjutnya menebang, guys. Kita tebang aja. Terus kita disuruh untuk crafting. Bentar cuy, kenapa kagak bisa? Kita disuruh naruh ternyata. Mantap. Sekarang kita bikin ini guys. Kita ambil bonus. Okelah, aku bakal coba selesaiin dulu aja nih misinya, pasti bakal panjang banget guys. 1 hour later. Okay. Jadi sudah aku selesaikan beberapa misinya ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat nih. Dari sini akan ya yang tadi aku udah kasih lihat sampai bawah udah semua sampai ke sini, sini, sini sampai sini guys. Nah, ini tuh adalah besi ya guys ya. Berarti kita harus mining cuy buat lanjutin ke yang selanjutnya ini. Kita harus mining dulu guys. Sedangkan yang di sini udah selesai semua ya guys ya. Okay. Langsung aja kita bakalan melakukan proyek kita. Ini kita ilangin dulu, yaitu adalah bikin rumah pertama kita guys. Dan aku bakal bikin rumahnya itu di sini ya guys ya. Ini adalah rumah bersama kita guys. Nanti kita bakalan bikin rumah sendiri-sendiri juga, cuman untuk sementara ini kita bakal bikin rumah buat bersama dulu cuy. Dan rumahnya bakal jadi di tengah sini aja men ya. Setelah aku pikir-pikir lagi, karena ini rumah bersama, jadi harusnya di tengah-tengah guys. Oke, langsung aja mulai. Tebang dulu nih pohon. Aduh, kenapa hidupku gini banget sih? Harus mencari hewan terus. Ah, aku pada ditipu lagi si Zed. Malah ngerjain kita. Itu dia sapi. 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 Rek, stop. Ences? Iya, sini dulu dengerin aku. Kenapa? Mendingan kita nggak usah bantuin si Zed. Lah, tapi kenapa? Ya kamu tahu sendiri kan, kemarin kita udah susah-susah bikin, kamu bikin kandang, aku bikin sawah, dia malah ngajak kita pindahan. Iya, mana rumah yang dia bikin malah gepeng lagi, kita ditipu, padahal aku pengen langsung istirahat. Makanya itu, kita harus lebih cerdas dari si Zed, jangan mau kita diakal-akalin sama dia. Terus gimana dong? Kita nggak usah kerja aja, biarin dia kerja sendiri ya. Kita kerjain balik. Wah, ide brilian. Ya udah. Kalau gitu, apa yang aku pakai kapal segala? Ayo kita main perahu-perahuan aja, pada perahu seru dong. Ada sungai di sana. Wah, boleh juga. Ayo. Ayo, Trek. Tunggu. Oke, guys. Aku udah ngumpulin beberapa kayu-kayunya ya. Selama lebih dari 1 jam, 2 jam. Tapi lihat tuh. Nih hewan kagak mau pergi dari tempat kita. Woy, padahal ini chest aku taruh di sini ya. Aduh, ini sebenarnya aku bisa bunuh sih, guys. Tapi sayang kayaknya kalau kita bunuh ya, guys ya. Aku harus punya rencana. Biar tuh... Harimau? Tuh harimau pemacan sih. Itu macan weh. Kagak mengganggu kita lagi guys. Oke, gimana kalau kita bikin jebakan aja guys. Kita bikin lubang yang gede, terus kita jebak dia biar dia kejebur. Bener juga tuh.
Oke, nice. Oke, kita bikin dulu jebakannya. Tetap diam di sana kamu, macan nakal. Dari tadi ngejar-ngejar aku mulu. Kita terus bilang, oh sebelah sini aja guys. Sempurna. Nah, cuma gelap nih, kita kasih obor dulu saya di bawah itu guys. Adalah sini aja lah. Oke guys, kita bikin lubang ini besar ya. Hahaha. Lihatlah guys. Jadi begini, nanti kita bakal ceburin dia ya guys ya. Mana tuh harimau? Maksud gua macan. Salah mulu woy. Aduh, oke, oke. Macan, di mana kamu, Chan? Chan. Oh, di situ kamu rupanya sini, Nak. Waduh. Untung tuh macan larinya slow ya, guys ya. Sini. Ada satu lagi tuh, temennya tuh. Oke, sini. Wah, dia jarang. Waduh. Dia jarang kita, guys. Kita langsung ke stun. Langsung enggak bisa lari dong gua. Oke, sini. Sini. Hah? Kenapa? Malah ngalamun galau kayaknya hidupnya dia guys. Lihat tuh. Waduh, ngejar guys. Oke, kabur. Kabur. Sini lamban. Wow, langsung di. Itu dong gila dia kalau ngamuk serem juga ya. Sini Chan, sini. Wup. Oke guys, sini dia guys. Ini dia. Sini dong, serang sini kalau berani. Aku di sini. Ayo. Wuh. Wah, kita dorong. Masuk lu. Nice. Yes, berhasil cuy. Okay. Yes, berhasil guys. Oke guys. Berhasil men. Mantap kali kita punya macan cuy. Wede. Kenapa dia masih bisa nyerang? Waduh, gawat ini woy. Dia walaupun udah di bawah sonot, dia tetap bisa nyerang ya guys ya. Kita harus berhati-hati guys. Ini macannya galak banget soalnya. Kita harus bikin kayak semacam kandang gitu men. Terus kita kasih pagar gitu. Waduh, kayaknya bakal keren ya jadi kandang macan woy. Oke, satunya juga deh sekalian deh. Oke, kita makan dulu guys. Biar kita punya ini, punya darah ya. Waduh, tidur dulu aja deh. Oke, progress guys. Buat nambah darah dulu nih ya. Kalian bisa lihat. Kita bobo rebahan dulu guys. Kita jadi kaum rebahan dulu guys. Biar darah kita nambah dulu nih. Salah udahlah, kelamaan cuy. Langsung aja cuy. Tadi mana tadi temennya tuh? Ini sudah sangat meresahkan warga ya guys ya. Kita harus tangkap sekarang juga woy. Wah, ngilang yang satunya guys. Dia udah ketakutan kayaknya. Wadaw. Kenapa dia yang bangun? Wah, lihat nih guys. Aku nemuin tempat ginian ya kan. Ini pasti bakal banyak banget tuh. Tapi kita nggak akan mining hari ini ya guys ya. Kita akan mining di next video dulu aja. Kita akan kembali ke tujuan kita, yaitu dalam bikin rumah pertama kita cuy. Jadi udah guys, aku sudah kumpulkan beberapa kayu-kayu ya. Udah berjam-jam ini aku ngumpulinnya boy, sampai capek nih. Jadi udahlah guys, kita langsung aja bikin rumah pertama kita ya guys ya. Rumah sederhana pertama kita boy. Soalnya masih pertama cuy, jadi masih yang simpel-simpel dulu aja guys. Oke, langsung aja ya guys ya. Kita mulai pembangunannya. Akhirnya selesai juga cuy. Aduh, aku udah capek nih guys. Tapi tetap semangat ya demi kalian semua. Dan ini dia jadinya. Tada! Rumah pertama kita woy. Mohon maklum ya guys ya, ini kan masih rumah pertama cuy. Jadi udah ya lumayan lah ya. Jadinya begini ya kan. Nah ini aku masih belum ubah-ubah ya guys. Nanti kita akan ubah-ubah lagi biar lebih keren lagi guys ya. Kita mungkin bakal bikin ruang bawah tanah, terus bikin tingkat juga guys. Tapi enggak sekarang guys, aku udah capek guys. Jadi ya beginilah ya, kita bisa naik ke sini cuy. Nih lihat nih, wide. Terus di sebelah sini kenapa bolong? Karena nanti aku akan kasih kaca ya guys ya. Cuman ini belum ada kacanya. Terus aku kasih daun-daunan nih. Cuman gua heran kenapa daunnya hilang mulu woy. Aduh. Ya jadi ini buat kayak hiasan aja ya guys ya. Terus kita bisa sini, kita lihat pemandangan. Widi, bisa lihat sana ya kan. Waduh. Terus kalau di depan juga pemandangannya, lihat guys. Wuh. Langsung air terjun dari pulau melayang woi.
mantap kan? Dan kalau masuk kita bisa dapat jendela juga di sini, jendela di situ dan juga di belakang sini guys. Kita bisa lihat pemandangan di luar ya guys ya. Cuman ini belum aku kasih kacanya guys. Oke. Jadi ruangannya kecil mungil begini dulu woi. Nanti aku bakal plus lagi dari next episode ya. Oke. Ini ngomong-ngomong si Cas sama Petrek mana sih? Kok mereka malah ngilang sih? Mana kayaknya aku nggak lihat si Petrek bawa hewan lagi atau si Encas dia bikin sawah. Waduh, jangan-jangan mereka pergi nih. Aku udah bikin rumah susah-susah loh. Bakal aku tungguin dulu aja deh. Awas aja kalau sama mereka sampai pulang-pulang ternyata abis dari main woy. Kalau mereka nggak ngerjain tugasnya, aku bakalan bikin jebakan buat mereka guys. Lihat aja ntar ya. Soalnya mencurigakan nih kagak pulang-pulang mereka. Aduh, kagak tahu dah. Kita tungguin dulu aja. Kalau mereka pulang tapi mereka nggak nyelesain tugasnya, awas aja kamu Ces Petrek. Aku bakal jebak kalian ya. Wuhuu, aku menang. Wuhuu. Aduh, tunggu. Kamu nggak bakal bisa ngalahin aku, Trek. Wow, garis finish. Ya, ya, oleng, oleng. Aduh, ya, jadi basah. Tapi seru. Tunggu. Iya. Wah, airnya seger banget. Yoi. Ayo kita balapan lagi. Siapa takut? Kita seri ya. Aku menang sekali, kamu sekali. Yang kalah harus masakin daging sapi terenak. Oke. Ngomong-ngomong, Sisir gimana? Alah, udah biarin aja. Paling dia juga cuma bikin rumah gepeng. Ya juga. Siapa cepat ke kapal? Dia start duluan. Curang. Tunggu, Jess. Dilarang curang. Salah sendiri lama. Aduh. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya, tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day!